gimana nih? Gilar udah berapa hari libur terus nih? Persiapan apa? Ada kekurangan nggak sih buat Dedi sendiri? Kalau kekurangan apa sih? Enggak sih, tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Cuman memang kan Bang Di juga libur kan, kita memang udah persiapin kesin-sin mereka sebelumnya kan udah diambil. Jadi alhamdulillah tetap ada sih Bang Di. Tapi lihat Bilar ini ya, berapa hari ini ketika dia syuting gimana sih? Apa tetap seperti sebelumnya atau memang ada perubahan? Ya perubahan sih enggak sih, tetap kayak biasa. Cuman memang ya ekstra aja dia juga, mungkin kasihan juga kan, dia harus persiapan untuk pernikahan kemarin sampai sekarang mungkin belum selesai juga gitu kan. Walaupun resepsinya akadnya sudah gitu kan, tapi ya yang pasti kasihan aja, nanti capek lah pasti, harus sana sini kan bolak-balik terus gitu. Dad, sebagai kru yang paling dekat mungkin ya dengan Terpilar ya, jadi ini nggak sih apa ya, gimana ya tidak bisa menghadiri pernikahannya? Ya gitu sih, ada ucapan nggak sih? Kalau saya sih ya nggak ada rasa gimana sih, yang pasti ada rasa bahagia aja, senang gitu kan. Bang Bilar dia udah bisa menikah, berkeluarga. Yang pasti ucapannya buat Bang Bilar sih, yang pasti semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga secepatnya diberikan keturunan, ya kan. Yang pasti jadi keberkahan lah buat kehidupannya sama istrinya si Dedi kan. Tapi ada ucapan nggak waktu kemarin Dedi Lesti sama Bilar datang? Untuk ucapan sih kemarin sih ya nggak secara langsung sih, tapi yang pasti namanya kita sebagai kru, maksudnya sebagai kru di jodoh wasiat bapak gitu kan, pasti kita senang aja lah, namanya kita punya apa pemain Bang Bilar bisa nikah, bisa berumah tangga gitu kan, yang pasti kita senang aja. Dan untuk ucapan sih gitu aja sih buat dia. Masih kekerapannya gimana sih, mungkin bercandanya apa setelah menikah nih? Iya kalau buat bercanda dia nggak ada yang berubah sih, maksudnya untuk bercanda kan yang berubah, karena memang Bang Bilar itu kan memang orangnya suka bercanda, orangnya usil lah gitu. Jadi mau dia udah sebelum menikah ataupun sesudah menikah pun sama aja sih, tetap sama aja. Iya. Doa buat Bilar dong nih, lagi ngunduh mantu. Iya kalau doa sih yang pasti untuk besok ya, mudah-mudahan acaranya dia tuh diberikan suatu kelancaran, dimudahkan, terus paling tidak jangan sampai terjadi hal sesuatu yang tidak baik. Ya pokoknya dilancarin deh sama Allah Subhanahu wa taala.